Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020, Rabu 22 Desember 2021. Menarik untuk dinanti, kejutan apalagi yang bakal dipergerakan anak asuh Sintayong. Piala AFF 2020 menjadi edisi kesekian buat Timnas Indonesia memutus label Raja Runner-up. Tidak heran, mengikuti Piala Dunia ASEAN sejak 1996, prestasi terbaik merah putih hanyalah finish di posisi kedua. Pada Piala AFF 2020, Sintayong punya banyak variasi formasi. Arsitek asal Korea Selatan itu memakai tiga pakem berbeda selama menuntun Timnas Indonesia melewati babak penyisian. Beragam pakem digunakan, mulai dari 4-1-4-1 ketika menghajar Kamboja 4-2 dan Laos 5-1. Ia bahkan mengubah formasinya menjadi 5-4-1 kala mengimbangi Vietnam 0-0. Pelatih berusia 52 tahun itu kembali memainkan pakem yang berbeda menjadi 4-4-1-1 saat mengganyang Malaysia dengan skor telak 4-1. Itu artinya Timnas Indonesia dibekali banyak taktik ketika bertanding. Bicara soal head-to-head, di Piala AFF, Timnas Indonesia pantas menunduk malu. Pasalnya dari 9 pertemuan di kompetisi ini, Singapura memenangi 5 diantaranya. Pada pertemuan terakhir, tempatnya Piala AFF 2018, Timnas Indonesia bahkan bertekuk lutut 0-1 atas Singapura. Adapun 2 kemenangan merah putih didapat pada Piala AFF 2016 dan 2012. Berbekal catatan tersebut, pelatih Timnas Singapura, Tatsuma Yoshida, sesumbar sudah mengantongi kelemahan Timnas Indonesia jelang bentrok kedua tim di semifinal Piala AFF 2020. Saya sudah membuat rencana spesifik. Kami telah menemukan titik lemah mereka dan punya solusi untuk mengatasi gaya main Timnas Indonesia, kata Yoshida dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan. Kami tak akan membocorkan lebih banyak, hanya mau bilang kami akan berusaha mengurangi kesalahan untuk mengalahkan mereka dengan permainan tim. Sementara itu, Sintayong menganggap partai kontra Singapura seperti final Piala AFF 2020. Mulai dari partai ketiga melawan Vietnam lalu Malaysia juga di semifinal dan final Piala AFF. Semua pertandingan kami anggap final, kata Sintayong dalam konferensi pers virtual sebelum pertanding. Saya selalu memberikan motivasi kepada para pemain muda. Saya tegaskan kepada para pemain harus bekerja keras dan bermain semaksimal mungkin dalam setiap pertandingannya, jelas Sintayong. Semoga saja Timnas Indonesia diberikan kemenangan saat menghadapi Singapura dan bisa melaju ke babak final.